Pesakit COVID-19 yang menunggu panggilan daripada Kementerian Kesihatan boleh membuat pelaporan kendiri menerusi aplikasi MySejahtera. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pemerkasaan aplikasi itu bertujuan melancarkan pengurusan kes positif wabak tersebut. Pengguna boleh melayari MySejahtera Helpdesk di halaman utama aplikasi. Pengguna juga akan mendapat pelan susulan penilaian kendiri serta peringatan untuk melakukan penilaian pemantauan gejala pandemik itu di bahagian perlu dilakukan bagi tempoh 10 hari berturut-turut. Sekiranya pengguna bergejala, maklumat akan terus disalur ke Pusat Penilaian COVID-19 untuk penilaian lanjut. Pengguna yang didaftar sebagai kes positif di Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis CPRC KKM juga akan diberi notifikasi menerusi khidmat pesanan ringkas SMS dan push notification.